Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video ini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengganti lampu kulkas merek Aqua. Jadi silahkan diperhatikan, silahkan dipelajari videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya. Saya doakan teman-teman agar rezekinya berkah, melimpah dan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kulkasnya teman-teman ya. Kulkas Aqua. Sekarang saya kasih tahu teman-teman bagaimana caranya mengganti lampu kulkas Aqua ya. Di sini lampunya teman-teman. Lampunya di sini nih. Caranya gimana Mas Andre? Ya, di sini ada 2 titik di sini nih teman-teman. Sini ada 2 titik. Nah, ini. Ini kita dorong, ntar dia keluar. Nah, no. Perhatikan. Seperti ini teman-teman ya. Ini didorong, ininya bawahnya didorong, tek keluar kayak gini. Tinggal dilepas lampunya. Oke. Ini namanya AC sedeng ini kalau yang ini nih. Nah, ini tinggal teman-teman bawa ke tukang elektronik, "Bang, beli ini, Bang," gitu. Jangan sampai lupa ininya, ini harus kembar nih. Ini kan namanya AC sedeng nih. Bawa contohnya aja, ini harganya kurang nggak salah 5.000 sampai 4.000 rupiah nih. Kalau udah dapat yang baru, dipasang lagi teman-teman seperti ini ya. Searah jarum jam. Ini pasang lagi teman-teman ya, biar rapi. Oke, selesai. Ingat, kalau saat ganti lampu, colokannya dicabut, jangan tetap dicolokin, ntar takutnya kesetrum. Dan pada saat nyolokin lagi, teman-teman nunggu minimal 10 menit, maksimal 20 menit. Paling lebih lama lebih bagus. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.